Ini biasanya kayak ada lubang-lubang kayak gini nih, lubang-lubang di kolam tuh. Assalamualaikum, halo semuanya. Aku lagi di kolam, mau nyari ini nih. Apa ini? Kijing kalau di sini, kerang. Yuk kita nyari ya. Tuh kayaknya itu ada tuh. Tuh. Yuk kita ambil. Tuh ini nih. Tuh. Ada. Kita cari lagi yuk. Tempat lain. Ini ada lubang nih. Ini biasanya kayak ada lubang-lubang kayak gini nih. Kerangnya ada di dalam. Aku coba ya. Oh, ini air ada. Lebih gede ternyata. Itu ada. Ini ada lagi nih lubang nih. Kita coba cari ya. Ini bener. Aduh, ada. Tuh. Gini sih, kerang mah ngumpet dari lubang kayak gitu. Alhamdulillah. Ini ada lubang lagi nih. Tuh. Ya kita cari. Banyak banget lubangnya. Ada yang ada yang enggak sih, tergantung. Tuh, enggak ada. Kita cari aja lubang-lubang tuh. Gede kan? Entar dulu deh aku cuci. Lubang-lubang di kolam tuh nggak ada juga, udah pindah tempat. Sini nih ada, ini ada nih, ada yang lubang gede tuh, tuh dapat tuh. Ini ada lubang nih, aku mau cari, tadi nggak dapat. Oh ada dalam. Oh ada, lebih gede tuh. Kayaknya ada deh. Ada. Tuh, dapat. Tuh. Ini dapat. Tuh, dapat segini nih. Oh. Lumayan. Ada apa ini, kayu? Ini Nih aku udah persiapkan air, udah mendidih. Nih tuh udah mendidih kan. Tuh bentar. Kita masukkan kerangnya. Kita mau masuk kerangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh udah tuh. Tutup lagi. Aku mau nambahin garam. Ambil garam tuh. Sama ini jeruk basah sama serai. Ada yang udah buka sedikit tuh, ada yang udah buka. Ya, kita lihat ya. Udah tuh semuanya udah pada enak. Dimakan gini aja juga nggak apa-apa bagi yang doyan tuh. Yuk kita angkat. Oke, tinggal dimasak. Ini aku mau angkat nih. Tuh. Tuh. Ini ada yang itu dah. Au, panas. Aduh, panas. Lupa kayak semangat. Nah, ini mau aku itu, ini kan nempel. Di sini nempel kan? Dikit. Emang begitu kadang. Ini ada ininya nih, ada apa? Eknya ya. Nah, kita buang.
ntar baru kita bersihin. Nah, ada yang nggak dibuang sih, katanya mah vitamin. Setelah kita bersihkan kotorannya, kita iris-iris. Gede segini juga nggak apa-apa, tapi biasanya nanti kalau kecil-kecil takut apa kurang apa alot. Udah selesai nih, dapat segini. Yuk kita masak, yuk. Ini kita angkat, tahunya udah matang. Kita mau masak kangkung ya, bumbunya biasa, di oseng-oseng, bawang merah, bawang putih, garam. Tuh udah matang nih, bahat ya, segini aja. Ini bumbu kerang, kita mau dibuat bumbu saus Padang ya kerang. Ini ada garam, ada bawang putih, bawang merah, cabai, ada lengkuas, serai, jeruk nipis, daun jeruk. Terus ini ada kemiri, kita ulek, yang ini kita keprek. Ya, oke kita ulek. Kita masukin bumbunya. Masukkan serai dan daun jeruknya. Ini udah harum, kita tambahkan ini saus tomat sama saus cabe, tapi ini aku cuma ada saus cabe aja. Jadi ya aku tambahin ini apa cabe iris, warnanya sih nggak merah karena nggak ada saus tomat ya. Udah kita masukin ini ini udah mateng nih, yuk kita angkat. Ini hasilnya nih, ini kerang saus Padang ya, tapi ini nggak merah karena kita nggak pakai saus tomat. Ini oseng-oseng kangkungnya, ini tahunya, pelengkapnya, dan ini kerupuk dari kampung, dari Jawa. Udah aja mau kuahnya. Wah, ada kuahnya. Bagiku ini mah pedes. Bagiku mah pedes. Cabe 5 yang di 3. Video kita kali ini, vlog kita kali ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah deh. Enak, banyak gak?